Apa boleh minta jasa orang mentalkilkan mayat meninggal dikubur 7 malam selama 7. Hadis tentang talqin. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati bisikkan ke telinga sebelah kanan, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga orang yang mau mati, la ilaha illallah, tak ada ikhtilaf. Talqin yang ikhtilaf setelah dikubur. Setelah dikubur bacakan talqin, ya fulan ibnu fulan, kalau datang malaikat marab buka, katakan Allah. Ini yang diperdebatkan, maka saya ikut pendapat al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata dia, hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili tentang talqin setelah dikubur itu hadisnya sahih. Begitu dia katakan dalam kitab Talkhis al-Habir, baca buku 37 masalah populer. Bahkan kronologis kenapa buku itu saya tulis, gara-gara ada jamaah Masjid An-Nur meninggal, dia bawa perang panjang. Kalau kalian talqinkan nanti emakku, ku pancung kepala kalian. Baca Muqaddimah Sekapur Sirih buku 37. Tapi hanya sekali saja. Adapun 7 hari 7 malam cukup sekali saja. Begitu dalam hadis itu.